Hi, Harrison. See you again in the Abhinav channel. Abhinav channel will teach you in different way now. So I'll write down for you every lessons I teach you. Lessons. Just watch Abhinav channel and don't forget to give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much. Medicine. So now I'll try to make you good in English. I'll transfer all of my science and knowledge to all of you, medicine. So your English become more and more smart. So, medicine. Now, I'll teach you from the basic. Alright, warganet sekalian, sampai jumpa lagi di Abhinav Channel. Kali ini saya akan mengajarkan bahasa Inggris kepada warganet sekalian dengan cara berbeda. Saya akan langsung menulis demi untuk warganet sekalian supaya bisa mengerti dengan jelas, ya. Saya akan mulai pelajaran bahasa Inggris saya ini menyangkut grammar, ya. Grammar bahasa Inggris. English grammar, ya. Dan sekaligus nanti ada pronunciation, nanti ada cara pengucapannya, ya. Nanti ikuti terus, organnya sekalian. Nah, ini bagus. Nelson, just prepare your English by now, because as I said, English is very important for you. Alright, anywhere you work, English is very necessary. Yeah, English is very necessary. Okay, so, Narration, to learn English, you must know grammar. Right? Many people say, don't learn grammar. I don't think so. How we can make a good sentence without grammar? So I think it's not logic. Medicine, so just watch Abhinav channel. Medicine, para warganet sekalian. Sekarang saya akan mengajarkan bahasa Inggris mulai dari dasar ya. Saya akan tuliskan dulu anak-anak sekalian. Sebelum kita menginjak atau sebelum kita melangkah ke tensis, anak-anak atau warganet sekalian perlu kiranya mengetahui dasar ya. Jadi saya mulai dengan kelas kata. Jadi sebelum menginjak ke tensis, anak-anak sekalian, saya akan ajarkan mengenai apa namanya kelas kata. Ya, oke, kelas kata ini sangat penting, warganet sekalian. Saya akan mulai menulis kelas kata, ya. Word class. Ya, nah, ini word classes, ya. Nah, word classes ini sesuai dengan Bapak sudah bilang kemarin, kira-kira ada 8 ya, 8 word classes, jadi 8 kelas kata. Nah, misalnya, coba yang pertama ya, nah, ini bapaknya tidak terlalu besar ini, nanti bapak push-up, jadi perlu kiranya warganet sekalian itu ya mempersiapkan catatan kecil sedikit, kalau mengikuti pelajaran bapak ya, supaya tahu nanti soalnya bapaknya kecil. Nanti Bapak kalau sudah ini lagi hapus ya. Oke, word class pertama ada yang disebut dengan verb. Ya. Verb. Ya, ada verb. Verb ini anak-anak sekalian bisa be. Nah, be ini sudah termasuk
firm. Nah, B itu terdiri dari M is R was were. Yeah. Was work. Jadi anak-anak sekalian, M is our was work. Jadi to be, B itu verb be terdiri dari lima. Nah, di mana M is a ini adalah untuk present. Kalau was work untuk past. Ya. Yeah. Nah, jadi perlu kiranya anak-anak sekalian mengetahui ya tentang kalau to be M is R itu untuk present, was were untuk past ya. Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, ini verb ini banyak lagi, ada verb kata kerja ya. Di samping be itu ada love, ada like ya. Banyak macamnya. Ada work. Ya. Banyak anak-anak sekalian. Ini ada start. Start. Ya, end. Ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali contohnya anak-anak sekalian. Nah, nanti anak-anak bisa, misalnya satu contoh ya, sebelum menginjak kredensi sini, saya Bapak kasih contohnya ya, biar anak-anak benar paham ya. Jadi, seumpamanya kita membentuk kalimat present pakai be ya. Ini, I am, ya, a student. Nah, seumpama gitu ya. Ya, kalau membentuk kalimat past, we were should ada S-nya ya, sebab ini kami. We were students. Ya, we were students. Ya. We were students. Nah, ini kalau pakai ini. Kalau misalnya pakai love ya, I misalnya. Love you. Ya. Yeah. I love you, you love me. Oke. Okay. So, listen. Nah, ini jadi banyak ya. Contoh-contohnya verb. Oke. Okay. Ada 8. Oke, okay, 2. Yang baru-baru nomor 1 itu verb, ya. Yeah. Nah, sekarang ada istilahnya noun. Nah, jadi noun ini kata benda. Verb ini kata kerja ya. Noun kata benda. Kata benda banyak ya. Ada conference. Nah, banyak lagi ada. Ada conference. Jadi pertemuan ya, conference. Jadi ada work juga ya. Nah, work ini bisa kata kerja, bisa kata benda ya. Misalnya look. Nah, look ini juga bisa kata benda. Look bisa kata benda, tergantung nanti dalam pembuatan kalimat. Bisa kata kerja. Nah, look. Mau conference banyak lagi ada. Nah, contoh-contohnya nama sekalian ya. Misalnya kafe, party ya. Ada kafe sih. Party. Ya. Ah, banyak. Ada kafe, party. Ini conference, sorry, ini salah. Ya, F. Ya, itu conference. Anak sekalian,
conference ya. Ya, work, look, coffee, party. Nah, kalau Sunday termasuk nama-nama hari ya. Sunday, Tuesday, Wednesday. Ya, Tuesday. Tuesday. Nah, ya. Banyak lagi ada. Apa namanya? Ini apa namanya? Baik, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, ya. Tuesday, ya. Saturday. Ya, pokoknya nama-nama hari, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ya. Thursday, Friday, ya, yeah. And then Saturday, Sunday, ya, yeah. Sunday, Monday, ya, nama-nama hari, ya, semuanya ini termasuk noun. Jadi kalau ada contohnya, Bapak kasih satu aja ya. Misalnya kata kerja ya, di sini fungsinya sebagai I am at work. I am at work, ya. Yeah. Jadi I am at work. Nah, at work di sini sudah termasuk kata benda. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, jadi nama sekalian. Sekarang nomor 3 dulu. Ya, ada istilah pronoun. Nah, nama sekalian, pronoun ini menarik ya. Menarik untuk diginikan ya. Ini pronoun ini bisa nanti sebagai subjek kalimat ya, nah, dan juga sebagai objek bisa. Nah, misalnya ada ini I ya, she, he, it, they ya, they, we, you ya, are you. They, we, you. Ini kalau nyangkut pronoun ya. I, she, he, it, they, we, you. Nah, misalnya ada untuk ini pronoun ya. Nanti fungsinya bisa untuk subjek, bisa untuk objek. Nah, Bapak kasih gambaran sedikit ya. Kalau untuk objek, Bapak hapus ini. Bapak harap anak-anak sudah mencatat tadi. Ya, nah, Bapak kasih gambaran pronoun, misalnya kalau pronoun ini, misalnya I ya, I ini pengembangannya banyak. Kalau untuk objeknya, dia menjadi me, ya. Kalau untuk objek, dia menjadi me. Nah, kalau untuk kepunyaan, nah, posesif ya, dia menjadi mine. Nah, ini juga untuk mine. Ya. Nah, tapi ini posesif Bapak tulisnya. Nah, posesif. Posesif itu kepunyaan. Jadi I, mine, me. Ya. Kalau untuk kepunyaan yang diikuti kata benda, nah di sini ada my. Ya. Nanti misalnya my book is here, itu misalnya ya. Di sini ada my. My book, buku saya itu artinya.
Ini saya my, ya, dari mind, my possessive, ya. Nah, ini gininya. Nah, ada lagi myself, tapi kadang-kadang susah. Itu kadang-kadang jarang dipakai, ya. Nama saya, jadi di sini cukup memasai ini. I, my, mine, and me, ya. Nah, jadi me ini untuk objek juga bisa. Mine ini untuk objek juga, tapi kepunyaan. Dia milik. Misalnya, this book is mine. Ya, buku ini adalah kepunyaan saya. Nah, kalau that's me, kalau itu aku, ya, itu aku. Ya. Misalnya dia nonton pertunjukan, dia main di sana, dia tonton, nah, that's me. Ya, nah, I main, main dan me. Nah, kemudian ada kalau you. Di sininya your, ya, kepunyaannya yours, objeknya tetap you, that is you, ya, that is you, itu, jadi ini untuk objek. Nah, nanti anak-anak sekalian di sentence structure ada istilah subjek dan objek. Kalau I, you, we, they, ini seperti Bapak tulis, ini dia dipakai subjek. Dia tidak boleh dipakai untuk ini, untuk objek. Nah, tetapi kadang-kadang ada memang sama. Ya, sama memang antara subjek dengan objek tulisan. Misalnya seperti you. You itu objeknya you juga. Ya, subjek you, ini objeknya juga you. Nah, sekarang we. Ya, we jadi our, ya, ours. Nah, ada S-nya sedikit, ini nya us, ya. Kalau those are us, ya, itu semua adalah kita, adalah kami, ya. Nah, kemudian ada D. They, there. There. Ini ininya kepunyaannya, posisinya. There's. Ininya them. Ya. Ya. Karena anak sudah paham ya sedikit-sedikit ya. Nah, dari sekarang he. He. Ianya his. Ya. Nah. Ininya juga tetap his. It's his, ya. Nah. Ianya apa namanya? Him. Ya, nah, kalau untuk objek nanti him, ya. Nah, misalnya anak-anak yang dimaksud dengan objek, I love you. I itu adalah subjek. You itu adalah objek, ya. Kayak me. Ya, itu objek. Itu misalnya, ya. Oke, yang lain. She misalnya. Si, ya, ini jadi her, ya, her house. Kalau gininya hers, ya. Kalau his dia tetap ya his. Her, hers, and then ininya her juga. Nah, ini harus anak-anak sekalian harus hafal ya. Nah, kadang-kadang you ini kok sama ya. Nah, ini. Nah, kalau si kok ininya sama ya. Ya, kadang-kadang sama, tapi ini harus hafal. Ini memang sudah grammar ya, sudah dari sana. She, her,
Misalnya her book, ya, her book, artinya buku di diam. Si ini perempuan, perempuan he ini untuk laki-laki. Laki, nah itu. Namanya hers. Ya. Jadi hers. Nah, hers itu apa namanya? Milik. The book is hers, kan? Itu miliknya artinya perempuan, kan? Oke. Okay. That's her. Nah, ya. Ini untuk objek. Jadi prinsipnya di sini untuk objek, ya. Ini semua untuk subjek. Ya, my book ini bisa untuk subjek. Jadi, nah ini yang di sini positive, possessive boleh untuk objek. Kalau di sini boleh untuk subjek. Oke. Okay. Nah, my book is mine. My book itu subjek, ya. Oke, okay. Sudah ngerti kira-kira mana saja. Bapakku saya, nah, sudah mempunyai catatan. Nah, kemudian ada apa selain he see it, ya? Ya, Bapak kasih satu lagi. It ini it's ya yeah, it's book kalau ininya juga sama apa namanya objeknya di sini it ya yeah, kalau possessive-nya possessive ya yeah, ini it juga. Ya, nah, it sama it's it, ya, ini sama. Jadi anak-anak kalian, nah ini supaya dihafal, ya. Nah, kemudian baru bapak tadi yang ketiga ya, sekarang keempat. Empat ada istilah adverb. Nah, adverb ini. Adverb ini ada banyak ya, misalnya kata keterangan, tomorrow, tomorrow ya, slowly, ya itu misalnya, banyak ya adverb itu, misalnya on the table kalau itu boleh enggak ya. Kadang-kadang on the table itu boleh. Adverb ya. Nah, itu keterangan ya. Adverb. Nah, banyak lagi contohnya. Nana Shelly. Rather, really, here ya. Rather. Ah, rather, really, ya yang berisi really, slowly, really, ya, suddenly, yang itu, semua ya, gradually, nah, itu semua adverb. Jadi keterangan nanti dalam pembentukan kalimat anak-anak masuk ke tenses, nah, ini semua diperlukan. Ya. Jadi di mana tempatnya nah, itu anak-anak sekalian itu yang paling penting. Nah, jadi really ya rather semua nah ada lagi here ya nah, ini yang sering ini biasanya here there ya jadi ada here di sini ada di sana adverb kemudian kali lima kalau dalam pembentukan kalimatnya I will work itu misalnya ya. I'll work tomorrow ya. Nah. I'll work tomorrow.
Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, nah itu sedikit. Sekarang yang kelima ada istilah adiktif, ya, adiktif. Ya. Nah, adiktif ini juga banyak, ya. Ada good, cheap, expensive. Ya, ah, banyak sekali ini gininya juga. Good, cheap, expensive. Banyak important, busy, ya. Important. Ya, ah, itu banyak. Nanti penggunaannya ya gampang-gampang aja. It's good. Ah, ya, ah, itu misalnya. Oh, how much is it? Oh, it's too expensive. Ya, ah, itu. Jadi banyak ini. Nah, yang keenam dulu. Banyak cepat anak-anak sekalian. Ya, wah, nanti menyerap ya. Lain kesempatan supaya lebih cos. Ya, oke. Sekarang ada istilah preposition. Nah. Nah, preposition ini banyak ya, on, in, inside. Ya, nah, apa lagi? Banyak sekali yang disebut preposition. To, ya, at, ya. Misalnya, I leave it, ya. I leave it at market, itu misalnya. Ya, I leave it at market. Jadi saya meninggalkannya di pasar. Ya, ya. It's good. Ya, kata sifat. And then the preposition ini I leave it or at market. Ya. Nah, I'll work tomorrow. Tomorrow ini adverb. Jadi sekalian. Nah, sekarang yang nomor 7. Nomor 7 ini yang disebut kata sandang, mana sekalian ya? Kita sebut determine, menentukan, penentu ya. Di sini seperti this, a, an, the, that, ya. Nah, ini penentu ini. Nah, ini menarik ini anak-anak sekalian. Ini sudah ya, Bapak hapus. Bapak terangin sedikit mengenai determine supaya anak-anak lebih jelas mengerti ya. Nah, determine this ya, a and the. Nah, kalau this ini kan sudah biasa ya, this book ya, that book ya. Nah, sekarang bapak tangkan a, misalnya a book ya, sebuah buku a shoes. A shoe, itu misalnya. Ya. Kalau ini sepatu. Shoe. Boleh, ya. Atau a chair, boleh, ya. A table. Table, sebuah meja. Meja banyak. Nah, ini anak-anak harus mengikuti kata benda yang berawalan huruf konsonan. Nah, ini konsonan.
Jadi huruf mati ya. Huruf mati itu kalau huruf hidup vokal A I U E E O cuma lima aja. A I U E O lima. Kalau yang lainnya itu ya itu sudah termasuk B C D itu dan selain lima itu disebut konsonan. Nah, ini kayak B S T ya itu pakai E. Kalau N dia mengikuti kata benda yang berawalan an apple ya berawalan vokal jadi huruf hidup e a i u e o seperti bapak bilang ya enam brille ah ya umbrella itu misalnya payung ya. Nah, jadi banyak lagi nanti anak-anak sekalian lagi telusuri bukunya banyak ya. Nah, Bapak kasih dulu contoh. Satu dua, yang effort ya. Jadi kan dalam pembentukannya, this is a book. Ya. Ya. Ada, nah, the dulu lagi satu. Nah, the. The ini anak-anak sekalian apabila kita sudah tahu ya benda yang dimaksud. Jadi istilahnya definite. Jadi sudah tentu. Kita sudah tahu barangnya ya. Nah, itu. Jadi kalau kalau kita belum tahu, belum pasti misalnya membicarakan sesuatu belum pasti kita pakai e atau an ya. Nah, ini kalau sudah pasti pakai de. Ya. Misalnya the book. Banyak ini bukunya sudah pasti nih the book ya yeah. Misalnya buku ini yang kita mau bicarakan sudah diketahui ya nanti Bapak kasih contoh ya nah, jadi the ini the ya juga untuk satu-satunya benda nah, the only things ya yeah, the only thing dari satu-satunya benda misalnya the sun the world the earth ya yeah. The earth ya yeah. Lagi the star ya bintang bintang the moon ya boleh satu-satunya benda ya nah, makanya kalau kalau nama hotel itu misalnya the Pyramid itu misalnya berarti satu-satunya ada hotel itu saja the Pyramid itu satu-satunya benda ya nah, jadi seperti kayak Pyramid itu kayak hotel itu makanya kalau nama hotel biasanya kan ada the-nya ya the Grand Hyatt satu aja benda ada hotel kayak gitu itu artinya ya the jadi, nah jadi itu sedikit mana sekalian supaya nanti dalam pembentukan kata mana tidak bingung ya Bapak kasih tahu bocorannya sedikit oke nah nanti setelah 7 mer yang terakhir 8 linking word ya jadi kata sambung link linking word ini anak-anak sekalian but and ya seperti but and show ya ya nah, ini dalam pembentukannya kalimatnya misalnya I like you but I don't love you I like you but you don't I like you but I don't love you. Berarti hanya suka saja, tidak mencintai. Ya. Nah, berarti yang penting ini but ya. But ini ya misalnya I like you but I
don't love you. Itu misalnya ya, I like you but I don't love. Ya, mana ya. Jadi santai aja. Nah, itulah kira-kira tentang word classes anak-anak sekalian. Nanti Bapak yang kedua ya, ini pertama ya. Nah, ini pertama ini. Yang nomor dua nanti Bapak akan terangkan lagi sentence structure. Jadi sentence structure itu penting juga sebelum melangkah ke tenses. Ah, Nelson, so I think it's impossible you talk well about English without good grammar. Okay, so just watch Abhi next channel and don't forget to give me a subscribe answer. Thank you very much. Thank you.